kasih, Yang Ketua. Dalam tempoh yang terkini, peratusan equity Bumi Putera yang kita catatkan ialah lebih kurang 16% sahaja. Ya, ini kalau dibandingkan dengan tempoh masa-masa lepas, semakin merosot, suatu yang agak membimbangkan. Sebab itu, apapun yang penting sekarang inilah bagaimana usaha nak dibuat dan dilaksanakan oleh kerajaan sekarang. Komitmen kita ialah untuk berusaha lebih daripada dahulu. Sebab itu dalam ucapan yang telah pun saya jelaskan tadi, ada suatu inisiatif baru, umpama Majlis Kemakmuran Bumi Putera, di mana dalam majlis ini yang saya akan pusingkan sini akan kita teliti dan halusi sektor-sektor mana sebagai contoh yang agak masih Bumi Putera jauh di belakang. Katalah sektor pembangunan pembuatan ataupun sektor perbankan ataupun sektor pertanian. Jadi bila ada data-data yang lengkap yang dapat kita kumpulkan menerusi unit teraju yang saya sebutkan tadi, maka tindakan kita lebih berfokus. Jadi sebab itulah bagaimana yang disebutkan tadi, inisiatif ini akan kita laksanakan dengan secara yang lebih gigih lagi, insyaAllah. Terima kasih. Satu lagi.